Baik, rekan-rekan media perlu kami sampaikan benar bahwa itu ada kejadian di Wonogoyo. Awalnya itu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 warga melaksanakan kerja bakti. Dalam melaksanakan kerja bakti ini ada pohon durian yang rantingnya menjulur ke jalan, akhirnya dipotong. Dari pemilik pohon durian ini tidak terima dan meminta ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Nah, namun setelah dilakukan mediasi dari warga, aparat desa setempat, ganti rugi ini disepakati 5 juta rupiah. Karena banyaknya warga yang melihat pada saat mediasi berkerumun di situ, akhirnya yang bersangkutan mengurungkan niatnya untuk menerima ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Dan saat ini permasalahan ini sudah selesai, diselesaikan dengan cara mediasi antara perangkat desa yang bersangkutan dan warga setempat. Adapun kejadian daripada warga tadi yang sudah berkumun, maka kepolisian mengevakuasi korban saudara Ika ini, pemilik pohon durian, agar tidak terjadi permasalahan yang berkembang. Demikian.